Salmi. Good morning Bu Salmi. Hai Bu Salmi. Halo Bu Salmi. Halo Bu. Halo Bu. Bu, Lita Bu, masa Bu An. Halo Salmi. Ngambil laptop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih buat Mbak Salmi yang sudah mengabdikan dirinya selama 25 tahun di MNC Group. Mungkin dari sejak saya masih kuliah Mbak Salmi sudah di grup ini. Yang saya kenal Mbak Salmi adalah seseorang dengan sosok keibuan, dan selama bekerja sama beliau sangat disiplin dan konsisten. Jadi mungkin kalau dilihat daftar absensinya, Mbak Salmi itu yang nggak pernah telat dan selalu informasi jika ada urusan di luar kantor. Jadi menurut saya ini bisa menjadi role model buat teman-teman yang masih muda bahwa dedikasi dan konsistensi dalam bekerja itu bisa dicontoh dari Mbak Salmi. Kemudian saya ucapkan Mbak Salmi semoga sukses menjalani aktivitas yang lebih baik, aktivitas baru yang tidak ngejar-ngejar kereta lagi, bisa menikmati masa-masa di rumah bersama keluarga. Tetap sehat, semoga tambah berkah, dan tetap semangat. Salam super. Maaf lagi puasa. Assalamualaikum Bu Salmi. Dalam hidup, ada saat dimana Bu Salmi harus beristirahat dari penatnya dunia kerja. Tetapi, dengan kehilangan rutinitas kerja, bukan berarti Bu Salmi kehilangan kesempatan untuk berkarya. Melainkan, kesempatan yang ada bisa digunakan untuk lebih dekat kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang pasti, keluarga tercinta. Selamat menikmati masa pensiun Bu Salmi. Jangan pernah lupa dengan momen-momen selama kita bekerja sama dan saat kita belanja bersama. Terima kasih atas dukungan yang telah Bu Salmi berikan selama ini. Untuk saya, teman-teman fungsional Oracle, teman-teman IT, dan MNC. Semoga masa pensiun Bu Salmi penuh berkah, dan semoga Allah selalu memberkahi setiap langkah Bu Salmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Salmi, akhirnya sampai juga ke hari yang ditunggu-tunggu. 25 tahun gak kerasa, Bu Salmi sekarang masuk ke usia pensiun. Sudah 25 tahun bekerja di sini. Saya kenal sejak awal, beliau masih di gedung lama. Beliau jago banget, bisnis analisnya, jago codingnya, sampai sekarang jago banget di Oracle-nya. Bu Salmi yang saya tahu orangnya baik hati, koordinasi pekerjaan bagus sekali, nggak ada rewel-rewelnya, nggak ada nolak-nolaknya. Makanya sayang sekali kalau sampai pensiun nggak kerja lagi. Jadi Bu Salmi, janganlah engkau pensiun, kembalilah ke jalan yang benar. Jadi Bu Salmi, sekali lagi selamat. Kalau memang sudah selesai kerja di MNC, semoga sukses dan bahagia setelah tidak bekerja lagi di MNC. Sekali lagi selamat kepada Bu Salmi. Terima kasih. Hai Mbak Salmi. Tes 1 2 3. Assalamualaikum Mbak Salmi. Pertama kali kita kenal saat di Infokom ya. Sempat kaget karena ada nama istri saya di kantor. Pernah juga kita ketukeran reimbursement obat gara-gara namanya sama. Selamat ya Mbak Salmi, selamat menikmati pensiunnya. Untuk Mbak Salmi, semoga cita-cita umroh 10 hari Ramadan terakhir Allah kabulkan. Kabari-kabari kalau jalan ke sana. Salam sukses, salam sukari, dan salam jange. Semoga Allah senantiasa memberi hidayah selalu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbak Salmi, selamat menjalankan masa purna bakti. Setelah sekian tahun, kurang lebih 22 tahun mengenal Mbak Salmi, saya mempunyai kesan bahwa Mbak Salmi ya saya anggap saudara sendiri, yang kesannya selama berteman ya tidak pernah melihat Mbak Salmi marah. Kesal sih pernah, mungkin kalau yang namanya kesal dengan marah ya nggak pernah. Terus Mbak Salmi baik kepada siapapun gitu, dan mengenal yang dari bawah sampai atas. Mungkin itu yang kesan buat dari Mbak Salmi. Untuk pesannya mungkin jangan lupakan kita teman-teman, terutama teman-teman yang lama. Dan di rumah kalau memang lagi ada objekan, jangan lupa juga kita diajak. Ya begitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekerja dengan Bu Salmi adalah sebuah pengalaman yang tak terlupakan. Tim IT tidak akan pernah sebaik seperti saat Bu Salmi bersama kami. Berhenti bekerja bukan berarti berhenti berkarya. Teruslah berkarya, jadilah insan yang bermanfaat bagi keluarga khususnya dan bagi orang lain umumnya. Terima kasih atas semua dedikasi, loyalitas, pengorbanan, dukungan Bu Salmi untuk tim IT. Tabarakallah untuk setiap fase, semoga Allah selalu melindungi setiap langkah yang Salmi lalui. Semoga kesuksesan menghiasi kemana saja Salmi melangkah. Selamat menikmati masa pensiun Salmi. Jangan pernah melupakan momen-momen selama bekerja bersama dengan kita IT. Saya pribadi mohon maaf jika ada khilaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Bu, saya punya pantun nih. Ke warung kopi barang si Fahmi, maksud hati beli Indomie. Semoga sukses buat Bu Salmi, tetap jaga silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sih kenal Bu Salmi lebih dekat Kak istilahnya waktu pas proyek pertama di Infokom. Biarpun proyeknya lumayan gede, cuman kita nyantai kerjanya, artinya masih bisa dikondisikan proyeknya dan alhamdulillah sukses. Nah itu Bu Salmi sangat membantu waktu itu untuk ininya. Kemudian setelah itu ya join kita di lantai 6 di IT Center, dan itu udah mulai diskusi, bercanda, segala macam. Artinya untuk Bu Salmi rekan kerja yang cukup friendly, helpful, dan bersenyum menurut saya. Pesan dari saya kepada Bu Salmi ya selamat menikmati aja. Selamat menikmati masa pensiunnya. Mudah-mudahan sih kalau misalnya mau join biasanya kan di MNC masih bisa ada kontrak kerja tambahan tuh, mudah-mudahan bisa di join lagi. Cuman kalau misalnya buat khusus buat istirahat di rumah karena masa pensiun ngurusin keluarga, suami dan anak-anak di rumah, ya selamat menikmati masa pensiunnya. Peace. Kalau Bu Salmi lagi nonton video ini, berarti ini hari terakhir Bu Salmi kerja di MNC. Awal kenal dengan Bu Salmi itu pas waktu kerja di MNC udah 5 tahun yang lalu kira-kira. Tapi rasanya kayak udah 25 tahun. Nggak berasa ya Bu, kalau misalnya kenal sama Lita itu baru 5 tahun. Soalnya Lita orangnya nyenengin Bu. Bu Salmi di mata Lita itu orangnya mulai senyum banget. Even ke orang yang Bu Salmi nggak kenal, yang ketemu di jalan aja, Bu Salmi itu bisa senyum, bisa negur duluan. Terus Bu Salmi itu orangnya detail banget, penuh persiapan. Even itu mau pergi kemanapun, pengalaman nih waktu pergi di Jogja, Bu Salmi mempersiapkannya udah jauh-jauh dari sebelumnya. Terus Bu Salmi itu nggak pelit ilmu, walaupun ilmunya Bu Salmi udah banyak, Bu Salmi nggak nge-keep ilmu itu buat Bu Salmi sendiri. Bu Salmi mau berbagi sama yang muda-muda, dan Bu Salmi juga nggak pernah malu kalau misalnya mau nanya sesuatu sama yang lebih muda, nggak jaim. Terus yang terakhir, Bu Salmi itu energik banget. Di umur yang sekarang aja, ibu tuh nggak kelihatan kayak seumurnya ibu. Ibu masih awet muda banget deh. Dah Bu Salmi. Sebelumnya ya pasti ngerasa kehilangan ya. Kehilangan Bu Salmi di tim teh, aduh, ngerasa nanti keceriaannya akan berkurang gitu. Keceriaan di tim akan berkurang. Tapi di momen-momen ini kan nggak boleh sedih-sedihan ya. Tapi tetap aja Bu, bagi saya mah Bu, saya kehilangan Bu. Pertama nggak ada ibu kos lagi Bu, saya Bu di tim Bu. Terus nanti saya harus bayar kos ke siapa Bu? Yang kedua kan yang paling banget kehilangan Bu dari ibu tuh sebenarnya apa, nggak ada yang ngasih makanan gratis lagi Bu. Tapi nggak apa-apa Bu, nanti Bu insya Allah Bu ada pengganti yang bisa ngasih makan lagi Bu, kalau nggak ntar malak-malakin yang main Bu. Insya Allah Bu lah ya, aduh mudah-mudahan tetap silaturahmi tetap kita kejaga. Paling nggak cocok Bu Salmi itu orangnya lucu gitu, jadi kadang-kadang ya saya sama Dian gitu itu kadang-kadang suka bercanda jahat, suka pengen ngejailin gitu apa gitu, karena memang seru gitu orangnya, nggak pernah dibawa emosi gitu, terus happy, suka ketawa gitu. Jadi nggak marah lah kalau dijailin kita, itu kan kita memang senang doyanya jahil gitu. Saya juga dari mendoakan lah, kita pasti semuanya mendoakan. Kali ini pilihan Bu Salmi sendiri, saya mendoakan mudah-mudahan Bu Salmi juga sukses selalu, dunia akhiratnya sukses. Semoga cita-cita Bu Salmi pengen lebih banyak ibadah juga di rumah juga terlaksana. Semoga juga katanya pengen bikin usaha walaupun bingung usaha apa. Mudah-mudahan bisa kelaksana ya Bu ya. Itu aja ya Bu ya, maaf kalau bisa lama-lama. Dan kadang suka ini juga, suka sedih juga sih ya, tapi ya mau gimana lagi ya, dah gitu aja lah. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Mata Dian. Kali ini saya bermaksud untuk memberikan kesan dan pesan atas pensiunnya ibunda kita Raden Roro Ajeng Huda Salmiah, dimana selama 25 tahun beliau mengabdi kepada MNC dan akhirnya beliau pensiun. Udah, balik langsung ke kesan dan pesannya. Kesan pertama kali saya masuk ke MNC itu Bu Salmi itu baik, terus banyak makanannya. Saya sehat, selama Bu Salmi di sini saya sehat, banyak makan buah. Wah, pokoknya makanan mah udahlah terjamin. Terus tapi satu lagi kekurangannya, makanannya nggak manis, alias flat. Terus Ibu Salmi itu ibu kos sih, melekat image-nya sebagai ibu kos, dimana kalau ada banyak makanan dia langsung ngebagiin ke anak-anaknya. Mungkin banyak sih kesannya kalau disebutin, cuman kasihan yang lain biar kebagian semua waktunya ya. Terus saya mau ngasih pesan sih buat Ibu Salmi, jaga kesehatan selalu, jaga makanannya, sehat, bahagia dunia akhirat. Terus jangan lupa juga olahraga, senam SKJ Bu, Zumba, terus juga belly dance. Terus juga semoga cepat dapat cucu. Dan yang paling utama nih, saya mau minta maaf kalau selama bekerja jadi partner ibu, saya banyak bercanda. Terkadang saya nggak tahu kapan waktunya serius, kapan waktunya bercanda. Ya saya mohon maaf untuk semua hilaf saya. Semoga ibu sehat selalu dan bahagia selalu. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung masih Idul Fitri, saya mohon maaf lahir dan batin, selamat Idul Fitri 1440 Hijriah buat kita semua, khususnya buat Bu Salmi yang pada bulan ini, bulan Juni ya, bulan terakhir di MNC. Ya saya meskipun mengenal sosok Bu Salmi ini nggak terlalu lama ya, karena saya jarang-jarang ke MNC Holding. Yang saya tahu Bu Salmi itu adalah sosok keibuan yang ada di IT MNC, orangnya baik banget ya, kalem, lembut. Yang saya tahu juga nggak pernah marah, bawanya ya kalau dibawa makanan gitu ya, terus kebagi-bagi, saya juga kebagian alhamdulillah, buah-buahan bisa gitu, lumayan lah sepotong ewang. Saya cuma bisa ngucapin dan mendoakan semoga Ibu Salmi sukses, tambah sukses sebagai ibu rumah tangga di rumah, dan semakin bahagia bersama keluarga, dan saya selamat dunia akhirat, gitu aja ya. Amin, aminin dong ya, amin. Al-Fatihah. Iya kena budu, iya kena sayyidina situ. Dah, demikian dari saya Bu Salmi, jangan lupa saya ya. Saya Fatah Hudaya, IT MNC yang Unity dari TPI. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo Bu Salmi. Ya Allah Ibu, aku pertama kali ketemu Ibu itu di waktu masih berpisah saya di TPI, ketemu pertama di MNC Tower. Waktu itu emang kagum banget sama Ibu karena baru ngeliat sosok wanita yang membuat mengoding. Saya baru itu pertama kali lihat, karena baru lulus terus udah ngeliat, wah keren banget nih Bu Salmi ngoding atau segala macem. Terus aku tanya-tanya ibu juga, ibunya open banget, jadi bikin aku jadi termotivasi untuk belajar lagi. Ibu baik banget, termasuk orang yang sabar, ditanya selalu nggak pelit ilmu ya, jadi selalu berbagi sama kita. Yang paling kesan itu kalau misalkan setiap makan siang bareng sama ibu, pasti kalau misalkan ada kembalian ibu selalu membulatkan ke bawah. Jadi ibu paling nggak mau itu kembalian itu 2000, itu nggak mau ibu dikembaliin. Tapi kalau kita misalkan ibu nggak boleh 2000, ibu nggak mau, harus lunas. Saya bingung jadinya. Jadi ibu tuh big banget, nggak pernah hitungan, nggak pernah apa. Kalau jalan-jalan pun enak, asik aja diajak. Next time kalau ada jalan-jalan lagi ajakin aku ya Bu. Sarangnya Ibu. Nah, sukses dan sehat selalu ya Ibu. Halo Bu Salmi. Saya sudah 7 tahun bekerja di MNC Group, sekaligus saya juga 7 tahun mengenal Bu Salmi, karena ketika saya masuk ke sini saya langsung kenal Bu Salmi. Dari mulai saya, ibu melihat saya kurus hingga sekarang saya sudah naik 10 kilo ya semenjak saya masuk. Dan ibu merupakan wanita termuda yang saya kenal waktu itu. Dari awal saya kenal Bu Salmi, saya sudah tahu bahwa Bu Salmi itu orangnya sangat baik dan juga sangat murah senyum. Nah, disitulah saya mulai menyukai Bu Salmi. Saya sepertinya belum pernah melihat Bu Salmi itu marah gitu ya, apa karena saya belum pernah dimarahin atau gimana gitu. Bu Salmi itu orangnya sangat keibuan ya, karena nggak mungkin ya kalau kebapaan ya, ibu kita semua. Kelebihan Bu Salmi yang saya lihat di ketika bekerja itu adalah Bu Salmi itu orangnya konsisten, istiqomah, dan tidak pernah mengeluh. Yang saya lihat itu ya senyuman gitu kan, senyum itu ibadah. Dan ingat pepatah dari orang Eskimo, yaitu tulun tutala talatanu talatania, artinya adalah jika kamu konsisten mengerjakan sesuatu maka rezeki akan konsisten datang kepada kamu. Selamat buat Bu Salmi karena ibu telah berhasil lulus dari kampus MNC dengan predikat cum laude. Semoga ibu bisa semakin sukses, semakin di depan seperti Yamaha, dan juga tetap keep in touch alias jaga dalam sentuhan. Semoga ibu bisa lebih bahagia atas hidup barunya sekarang ini, dan juga selamat ulang tahun Bu. Semoga panjang umur, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Bu, saya punya pantun nih buat ibu. Jalan-jalan berbulan madu, berduaan naik perahu. Apalagi ya? Selamat jalani hari yang baru, semoga sukses, sehat selalu. Assalamualaikum. Saya mengenal Bu Salmi sekitar tahun 2014, yaitu 5 tahun lalu. Pertama-tama sih saya malu ngobrol sama Bu Salmi karena belum kenal. Lama-lama setelah kenal, beliau enak diajak berbicara, ngobrol, curhat, apalagi setelah saya menikah, curhat tentang istri, tentang kehamilan istri, ya tentang segala hal, enak lah, kayak ibu saya sendiri gitu di kantor. Kesannya ya banyak bercanda juga sama Bu Salmi. Takutnya sih saya ngelunjak Bu, jadi saya minta maaf aja ya Bu ya. Kalau terlalu banyak bercanda, terus bercanda saya berlebihan. Di tahun 2019 ini, Bu Salmi terakhir di MNC. Pensiun, pergi meninggalkan kita semua di sini. Rasanya sih campur aduk, ada sedihnya, ada senengnya juga. Senengnya adalah ya tahun ini saya ke Korea nggak ada jatah oleh-oleh buat Bu Salmi, lumayan nih uangnya ditabung buat beli yang lain. Nggak ada yang Bu, bercanda. Kemudian semoga di masa pensiun Bu Salmi semakin sukses, semakin berkah usianya, semakin jadi ibu rumah tangga yang hebat. Kalau kata Dian sih, see you on the top. Terima kasih. Sampai jumpa. Saat tiba untuk Bu Salmi mengistirahatkan diri dari penatnya bekerja. Tapi bukan berarti Bu Salmi berhenti berkarya. Kami memiliki kenangan indah bersama Bu Salmi. Berharap hari-hari Bu Salmi lebih baik dan bermanfaat. Selamat pensiun Bu Salmi. Maaf ya Bu Salmi, kalau saya punya salah, saya sering nyomotin cemilan Bu Salmi. Ya, sukses terus lah buat Bu Salmi. Salam super. Salam super. Salam super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu, nggak kerasa udah lama kita jadi partner ya. Udah berapa tahun, dari 2014 kalau nggak salah ya, waktu masih di 15. Buat saya Bu Salmi itu ibu kita semua lah. Bu Salmi bisa menjadi temen, guru, ya kayak orang tua sendiri. Dan Bu Salmi itu nggak ada batasan kalau ngobrol sama yang lebih muda atau sama kita-kita, itu nggak ada batasan dari posisi atau umur, bisa membaur sama yang lebih muda. Harapan saya semoga nanti kedepannya kita bisa ketemu bareng lagi, bisa kumpul-kumpul, bercanda-bercanda lagi kayak waktu kita masih di MNC ini Bu, bareng-bareng. Terima kasih Bu ya untuk selama ini jadi teman yang baik, partner yang baik di MNC. Mbak Salmi yang saya kenal, saya ingat sekali waktu pertama kali masuk ke MNC, beliau kalau nggak salah dulu masih di Infokom. Saat ketemu saya agak terperanjat, kenapa? Karena saya pikir dia adalah pengacara kondang, Ibu Elsa Sharif. Ternyata bukan, sangat mirip sekali. Sorry ya Mbak Salmi, bercandaan. Yang saya tahu Mbak Salmi itu sangat baik sekali dan nggak pernah marah, walaupun saya ledekin gitu segala macam, tapi nggak tahu juga kalau sebenarnya dalam hatinya suka marah juga. Sama saya suka kesel, saya nggak tahu, saya minta maaf. Tapi ya itulah yang saya tahu, Mbak Salmi itu orangnya baik sekali, baik dan baik banget. Jadi nggak ada selain kata-kata baik. Kemudian juga yang saya tahu Mbak Salmi itu orangnya gelian. Kalau gelian itu artinya bukan geli yang jijik ya, tapi geli yang kalau misalnya saya hanya mainin jari aja, itu dia udah berasa geli di badannya. Nah itu, sorry Mbak Salmi saya bongkar rahasianya nih. Terima kasih Mbak Salmi, semoga nanti kalau misalnya di setelah dari MNC ini semoga makin sukses, makin berbahagia, dan semakin berkah dan selalu dilancarkan semua urusannya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali Mbak Salmi. Hai Mbak Salmi, susah nih untuk ngomong kayak gini nih, duduk kayak gini nih, karena ini bagi Mita untuk ngomong kayak gini itu seperti kayak salam perpisahan. 25 tahun, hampir 25 tahun ya, Mita kenal sosok Mbak Salmi ini. Sama-sama waktu itu anak baru di MAS, waktu itu namanya di Mantara, makanya jadi deket, makan bareng segala tuh selalu sama Mbak Salmi. Saking 25 tahunnya itu sampai ke keluarga pun juga kita kenal masing-masing. Bagi Mita, Mbak Salmi itu bukan hanya teman dekat atau rekan kerja aja, tapi udah seperti kakak yang selalu curhat, yang selalu jalan bareng, yang selalu diskusi apa aja yang kita diskusikan, duduknya juga sebelahan gitu kan. Malah dulu pernah kita beda bagian, Mbak Salmi di TPI, waktu itu namanya TPI ya, sekarang kan MNC TV. Itu selalu kita kalau bisa, wah ke TPI nih, kalau ada celah dikit ke TPI. Waktu itu Mita di RCTI kan, Project Oracle di RCTI. Atau waktu Mbak Salmi ada di Project Mandiri aja, tetap aja dari kantor tuh kita makan bareng ya Mbak di belakangnya Mandiri. Itu jadi kenangan banget buat Mita, karena kalau nggak sama Mbak Salmi pasti ada yang kurang gitu. Sampai teman-teman tuh bilang, Mbak Salmi itu adalah selamatnya Mita, bener. Mbak Salmi itu ya, kalau Mita lihat itu ya, selama 25 tahun itu sungguh luar biasa sabarnya. sabar banget, istiqomah banget, itu kelihatan dalam project. Kalau project nih ya, Mbak Salmi tuh selalu bilang gini, Mit, kita harus kelarin ini dulu, oke? Tapi ini sampai malam loh Mbak, sampai jam 9 malam, nggak apa-apa gitu. Oke, kita kerja sampai jam 11 malam, kita pulang pun Mbak Salmi masih bisa dengan semangatnya nyetir ke rumah. Itu bagi Mita dicari untuk sekarang ini nggak ada orang kayak seperti gitu. Nah itu yang harus dicontoh untuk teman-teman, untuk Mita sendiri sih kayak gitu ya. Suatu yang pekerjaan tuh kalau bisa jangan ditunda, kalau bisa dikerjakan cepat gitu. Nah gitu lah. Satu lagi yang menurut Mita Mbak Salmi itu sebagai kakak adalah support Mita waktu Mita harus menghadapi cobaan mama dari sakit sampai mama menghadap Allah. Mbak Salmi dengan setiap hari mencoba menguatkan Mita, itu yang nggak ada di sosok yang lainnya. Terus ya yang Mbak Salmi itu karena 25 tahun udah kenal ya, yang pasti banget tuh kegemarannya Mbak Salmi tuh pasti tahu ya, dia suka dengerin lagu Ariel atau dengerin lagu Paris RM, itu pasti kalau di setel pasti langsung nyanyi. Atau enggak film Korea, kalau ditanyain udah sampai mana pasti tahu Mbak Salmi. Yang Mita hadapi sekarang ini adalah kedepannya nggak ada Mbak Salmi, itu yang agak nggak ada yang nyapa lagi, nggak ada yang nanya lagi, udah kok nggak pulang, atau nggak ada yang untuk say hello aja nggak ada, atau untuk yang ngajak makan juga nggak ada lagi. Nah, tapi Mita tetap mendoakan Mbak Salmi untuk selalu sehat, untuk selalu sukses, dengan cita-cita Mbak Salmi untuk selalu dekat dengan keluarga atau enggak dengan aktivitas yang Mbak Salmi inginkan, karena tidak ada yang, karena yang semenjak kerjanya tidak Mbak Salmi kerjakan. Nah, di akhir salam ini kita mau Mbak Salmi tetap keep in touch sama Mita, tetap bermain ke sini, terus Mbak Salmi tetap sehat. Kalau ada waktu kita makan bareng lagi di mana aja terserah Mbak Salmi mau. Oke, Mbak Salmi, salam sayang. Selalu kita ketemu nextnya. Terus jalan-jalan bareng terus. Doa Mita buat Mbak Salmi selalu. Salam. Terima kasih atas dedikasi dan loyalitasnya selama 25 tahun Mbak Salmi. Selamat menikmati masa pensiun. Sehat dan bahagia selalu Mbak Salmi. Yes. Udah. Hai Bu Salmi, kami perwakilan dari lantai 15 mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bu Salmi dan menikmati masa pensiun. Semoga sukses.